Kenapa saya tekan ke FDI ini? Kerana FDI ini apabila kita umum dan kita approve tapi dia tak buat atau mengambil masa yang agak lama, kadang-kadang ada investor-investor lain yang juga berminat untuk datang negara kita tapi dia tak tahu industri apa yang kita dah lulus. Jadi dia tak nak compete pasal negara kita ni kecil, tak dah besar sangat. So jadi kalau kita dapat pastikan bahawa mana-mana yang kita dah sign MOU, MOU dalam 2 tahun, 3 tahun tak ada, dan kita kena KIV dia out so that other investor can come. So saya minat macam yang Muhammad Menteri sebut pasal data center. There's a lot of inquiry on the data center ni. Sometimes kalau kita jumpa yang betul-betul serious, they can basically sit down dengan kementerian atau kerajaan negeri untuk dapatkan tanah-tanah yang sesuai. Tapi kalau datang semata-mata kerana dia nak just nak wah-wahkan dia punya expansion ke luar negara, jadi yang ini kita kena hati-hati kerana kita takut yang serius tak dapat, yang hanya nak buat perception ataupun dan sebagainya, dia tak dapat execute kita punya time yang telah kita spend untuk luluskan projek-projek ini. Dan saya percaya bahawa JT3P ini memang sangat penting. Dan saya ucap tahniahlah kepada kementerian dan juga PM kerana menyusun strategi ini untuk memastikan bahawa semua approve FDI dapat kita laksanakan, dan kalau dia tak jadi kerana bukan kita, kerana dia. Ya. Satu lagi.